di Gedung Akademik Center Kampus A Winranan Fathah Palembang. Betul banget, kita lagi ada di acara MMKR yang mana di belakang kita lagi ada kegiatan konser. Dan juga kalian mau tahu keseruannya? Ikutin kita sekarang juga. Let's go! Halo guys, jadi aku sekarang lagi ngikutin acara Garasimu yang diadakan oleh MMKR di Gedung Akademik Center Kampus A Winranan Fathah Palembang. Acara ini membawa banyak benefit loh, terutama dalam meningkatkan jiwa seni para anak muda. Karena sesuai dengan jargonnya yaitu salam musisi, aku bangga jadi musisi. Aku gak nyangka banget acara ini bisa seseru ini, karena dari awal sampai akhir banyak-banyak penampilan yang bikin ketagihan buat aku tonton. Nah, ada workshop, penampilan musik, drama musikal, dan ada juga konser di akhir acara yang membangkitkan semangat para audiens. Kapan lagi kan bisa nonton konser gratis di kampus? Acara ini juga mengundang banyak tamu, bukan hanya ada di lingkungan UIN saja loh, tetapi juga mengundang organisasi musik dari luar kampus seperti PGRI, UNSRI, UGM, POSRI, dan lain-lain. Uniknya juga saat kami wawancarai satu peserta dari luar kampus, mereka bilang bahwasanya acara ini di luar nalar dan di luar ekspektasinya, karena nggak nyangka bisa seseru itu. Buat penampilan dari awal sampai akhir ya, kayak nggak bakal nyangka bakal ada apa, nggak seekspektasi kayak gini. Bagus banget, apalagi drama musikalnya kan paling bagus banget. Kalau kak gimana nih kak? Kalau aku sih memang dari awal tuh kayak nggak nyangka banget sih kalau seperti kayak konser itu, dari di ujung konser. Ending acaranya tuh. Nah, teman-teman kebayangkan seseru apa? FYI, ternyata di balik acara yang mewah itu sudah diadakan persiapan selama kurang lebih 1 bulan loh guys. Dari kami UKMK Mahasiswa Musik Kampus Religi untuk mempersiapkan Garasimu 3 ini, kami kurang lebih mempersiapkan sekitar 1 bulan enggak? 1 bulan persiapan, pembentukan panitia dan penyebaran proposal untuk sponsor dan segala macam yang itu kami persiapkan sekitar 1 bulan. Semoga acara MMKR kedepannya bisa berkembang lebih baik ya. Bukan hanya mengundang band lokal saja, tetapi bisa mengundang band nasional juga. Salam musisi, aku bangga jadi musisi. Nah Putri, jadi tadi udah dilaksanain kegiatan di Academic Center, seru banget kan? Banget ternyata. Terus juga ada musikalisasi puisi, tadi juga ada drama. Dan kali ini di belakang kita lagi ada kegiatan konser yang pasti seru banget ya. Dan mungkin itu saja ya teman-teman buat kegiatan kita hari ini.